Ya mudah-mudahan lah Bapak bisa kita ketemu lagi, Bapak melihat Bapak bertugas di jalan lagi lah. Masa sih? Kami, sampai ada hashtagnya, kembalikan Ambarita. Iya, saya udah baca. Tuh kan, ada kan, saya bukan cakap bohong kan? Iya. Memang benar ada kan, kembalikan Ambarita. Tapi itu kan hanya masyarakat. Hanya masyarakat. Berarti memang ada yang Bapak nggak mau balik ke situ? Hah? Ada orang-orang yang Bapak nggak mau balik. Hah? Tapi sebenarnya kalau ditanya, Pak Ambarita mau balik lagi ke jalan untuk patroli? Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Udah gundul. Mudah-mudahan ini persoalan Mangga selesai, nggak ada lagi yang lapor-laporan ini. Pusing, mangga terus semua tentang mangga ini. Kok rame ini, kemana emang yang patroli ini? Ah, aduh. Mudah-mudahan lah udah beres ini negara tetangga ini. Aduh, masalah dengan negara luar nggak ada. Sibuk masalah domestik aja terus. Mudah-mudahan ini petugas yang saya panggil ini nanti datang, jadi dia bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya ini nanti dia. Permisi. Oh, ya. Pak Kabak panggil saya. Iya, silakan. Terima kasih Pak, udah datang Pak. Oh, siap Pak. Ya. Makasih saya datang kalau dipanggil. Iya. Sebelah. Iya. Bapak boleh agak geser sedikit ke belakang. Ah, itu biar kamera saya kelihatan dikit. Iya. Soalnya saya jarang ketemu dengan polisi-polisi, tapi badannya masih sterek. Terima kasih. Jadi ini kan masih sanggup kalau mau ngejar-ngejar orang. Ngebanting pun masih sanggup. Oh, ngebanting pun ya. Cuman kan yang kita lihat kan kadang-kadang kan sudah tidak proporsional untuk berlari seorang petugas itu. Oh iya, karena saya dari hati. Oh, dari hati. Mantap. Jadi gini. Gimana? Pak Ambarita ya saya panggil ya? Ambarita. Lengkapnya mungkin Bapak Aibda Monang Perlindungan Ambarita. Iya. Ya. Ya. Enggak gitu juga kali, enggak Aibda gitu. Aibda. Iya, Aibda, betul. Kan takut ya, takut. Sepengalaman saya kalau nge-MC acara-acara pemerintahan yang ada pangkat, kalau salah sebut nama pangkat tuh langsung melotot mata jadi 4. Enggak lah. Oh, Bapak enggak, santai aja. Jadi saya panggil Pak Ambarita boleh? Pak Ambarita. Ah, boleh. Pak Ambarita gini, Pak Ambarita. Gini Pak Ambarita ya, saya mau memulai dengan banyaknya kasus laporan dari negara tetangga. Oke. Mengenai buah mangga. Saya juga enggak ngerti ini kenapa. Hubungannya mangga sama saya, Bapak. Itu dia, kenapa bisa beruntun kok nyambung sampai ke Bapak. Jadi iya. Itu ada kasus mangga. Okay. Pak Jarwo dengan Pak Deni bertetangga mereka. Oh iya. Itu jadi permasalahan karena tukang kebunnya lagi pulang kampung. Loh kenapa kalau pulang kampung? Di pulang kampung dia ini, si tukang kebunnya ini kena begal. Loh. Kena begal di negara tetangga. Oh, ya bukan yang saya kan yang begal kok. Bukan. Nah, sepengetahuan saya, negara tetangga itu iya. Dulu, enggak dulu sih, mungkin 2 tahun lalu. Mantau dah. 2 tahun lalu tuh kayaknya tingkat begal, copet-copet berkomplotan itu turun drastis jauh. Oh gitu. Karena ada Bapak patroli. Masa sih? Sekarang. Oke. Saya udah jarang lihat Bapak patroli. Jadi ya. Bapak ada di bagian ya hubungan masyarakat lah Bapak itu sekarang kalau enggak salah. Iya, nah, betul. Daerah-daerah yang dulu Bapak patroli bermunculan lagi sekarang. Masa? Ada begal lagi, ada yang tawuran lagi. Oh gitu. Iya, ada bocah-bocah tawuran bawa-bawa celurit samurai, ada copet-copet bergerombol di kendaraan umum. Oke. Kok bisa-bisanya Bapak enggak patroli lagi? Ya, saya patroli sebenarnya gini, kan kalau di polisi itu sendiri, pertama itu kita di dalam instansi, berarti di instansi itu kita harus patuh dan taat. Oke, sama perintah pimpinan. Dan sesuai dengan undang-undang. Oke. Nah, karena memang instansi membutuhkan saya di bagian humas, mungkin ya,
di follower saya, terus saya juga ibaratkan ya mirip-mirip influencer lah. Tapi nggak saya bilang influencer ya. Iya, mirip-mirip, menyerupai. Iya, bukan mirip-mirip biawa. Oh, bukan. Jadi apa, kalau menurut pimpinan dan instansi, saya lebih dibutuhkan di bagian humas. Gitu maksudnya. Jadi padahal memang prosedur dalam suatu instansi itu, jadi karena instansi itu, pimpinan itu sendiri di Polri itu tahu bahwasanya Ambarita itu harus memajukan di humas, ya mau tidak mau saya harus ikut perintah. Nah, kembali lagi tadi ke masalah begal ini, begal, tawuran. Sebenarnya yang saya lakukan dulu itu by the book, sesuai dengan di apa aturannya, patroli ya patroli. Mungkin yang saya tinggal itu belum dapat ritmenya. Ritmenya dalam artian gini loh, belum tahu kan, pengenalan lapangan itu nggak semudah bisa sehari, dua hari, tiga hari, nggak bisa seperti itu. Tapi masa setahun? Emang udah setahun. Emang udah setahun. Nah, karena sekompleks itu. Nggak usah memang soal. Anda sangat baik sekali membela teman-teman. Enggak. Jadi gini, biar saya luruskan. Apa yang saya lakukan itu, memang itu by the book. Jadi saya hanya pengen teman-teman saya yang saya tinggal di sana, memang melakukan seperti apa yang saya lakukan. Berarti gini, Bang. Kalau memang mengikuti buku itu, pasti bisa dong. Ah, bisa. Ah, kalau tidak bisa, berarti tidak diikuti buku itu. Seperti gini. Ada 10 orang. Iya. Iya kan? 10 orang. Dikasih resep cara membuat bolu. Betul. 1 2 3 sampai 10. Iya, 10 orang nih yang bikin. Apakah sama? Tidak. Iya. Nah, kembali lagi kepada talenta, pemahaman ide, pemahaman situasi, pemahaman segala macam yang harus dibutuhkan untuk mengangkat masyarakat itu. Itu berbeda-beda. Ada yang enak banget bolunya. Ada yang enak banget. Ada yang enak aja. Ada yang enak. Ada yang kurang rasa sedikit. Ada yang gagal. Ada yang gagal. Bantet, nggak ngembang dia. Nggak ngembang. Jadi dia. Pemahaman seperti itu. Jadi mari kita jangan terlalu a priori. Juga jangan terlalu ibaratkan seorang Ambarita itu seperti super. Enggak. Mungkin di berbagai manusia, berbagai... Kan polisi itu manusia kan, bukan robot. Betul. Jadi mereka juga harus beradaptasi. Beradaptasi, yang paling penting beradaptasi hati. Karena di pekerjaan saya itu harus memberikan hati. Passion. Passion. Karena kalau tidak memberikan hati, nanti akhirnya begini. Keluar patroli. Kalau di bahasa Sundanya itu bersungut-sungut apa? Oh, ngabulatu apa? Ngedumel? Ngedumel. Oh, ya. Kalau di bahasa Jawa itu misu-misu. Iya. Iya, karena tidak dari hati. Karena tidak dari hati. Kalau kita dari hati, otomatis timbullah rasa memiliki, rasa sayang terhadap masyarakat. Supaya masyarakat saya ini tidak kenapa-napa. Supaya masyarakat saya ini aman, tentram, maupun di jam-jam subuh atau jam-jam 3, jam 2, yang khususnya jam rawan kan. Jam rawan itu adalah jam istirahat? Ya, jam rawan. Tapi nggak juga, jam 12 sampai jam 1 siang itu istirahat nggak rawan. Cuma rawan kalori. Rawan kalori. Karena dia istirahat di kantor, duduk, tidur. Nah, makanya pada saat itu... kita harus memberikan ke masyarakat itu rasa aman. Betul. Nah, itu yang harus diciptakan personnya. Nah, kalau misalnya patroli udah misu-misu, udah ini, akhirnya muter sebentar, balik. Laporannya, ya kami sudah kerja. Kerja, laporan kerja itu bukan karena dikirim melalui WA. Apa, dikirim, ini loh kami kerja, enggak. Kerja itu dibuktikan dari hasil.
Hasilnya apa? Kejahatan menurun. Betul. Laporan-laporan warga tentang maling mobil, maling motor menurun. Hmm. Itu hasil kerjanya. Bukan mengatakan saya kerja. Gitu. Berarti kalau ada laporan dari masyarakat, begal ada lagi. Okay. Pencurian pecahin kaca mobil ada lagi. Tawaran meningkat tawuran meningkat lagi. Okay. Berarti kerjanya? Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi yang naik tapak jalak selisih dia. Apa itu tapak gini, jalak selisih? Pas di sini tawuran, polisinya lagi patroli sini. Oh, nggak ketemu dia. Nggak ketemu. Nggak ketemu karena memang infonya nggak dapat atau memang nggak mau nemu memang. Patrol X. karena kalau saya lihat waktu Ambarita patroli itu Bang Ambarita patroli selalu aja malah dituntun ke arah mereka. Iya, karena memang bukan dapat hidayah ya. Karena memang dua-dua orang terzolimin itu karena masuk gitu. Iya. Jadi akhirnya saya pas patroli kayak ada garis merah gitu. Iya. Bang, belok kanan, Bang, gitu. Iya. Kayak ditunjukkan aja jalannya gitu. Tunjukkan. Bahkan sampai si pelaku pun kaget. Loh, kok bisa-bisanya ada orang ini di sini? Ya itu tadi faktor X-nya. Faktor X-nya. Terus sesudah faktor X itu memang kita menguasai medan, menguasai situasi dengan SDM-SDM, anggota dan kru saya itu memang benar-benar mereka menjiwai pekerjaannya. Contoh misalnya, kru saya yang saya tugaskan memang untuk menerima semua laporan-laporan masyarakat melalui direct message di media sosial itu, mereka memetakan. Misalnya, Pak ada begini-begini, ambil satu. Pak ada begini-begini, ambil satu. Makanya pada saat ada laporan, Pak di Pasar Rebo itu, di Kampung Rambutan itu sering ada copet diangkot. Nah kalau masih sekali itu, masih pemetaannya belum merah, garis merah. Ya. Tapi misalnya udah 10, nah itu nanti akan kita lakukan patroli di situ, supaya benar gak sih kejadian itu. Nah pada saat itu memang benar ketemu. Tapi dibantu juga dengan faktor X dan insting juga. Insting di dalam patroli itu harus ada insting membunuh. Bukan patroli. Nanti gini, ada di sini misalnya patroli nih. Lah kalau kalau penjahatnya, kita ngumpet dulu. Jangan beroperasi dulu. Ya, karena ada. Karena ada liu. Nah, kalau misalnya udah lewat, penjahatnya masuk lagi. Udah pergi dia, saatnya beraksi ini kita. Makanya dari dalam situ, yang kita terapkan di situ memang benar-benar kita sistemnya berburu. Berburu untuk apa? Berburu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahannya itu apa? Misalnya ada, kita sudah mengerti, contohnya tawuran. Sebelum mereka, gak apa-apa lah ditonton sama mereka tukang-tukang tawuran itu. Karena memang kita sudah tahu. Sudah tahu juga. Yang rahasia daripada yang mereka belum tahu, kita nggak ceritakan sih. Jangan kasih tahu. Pada saat mereka mau melakukan tawuran, ada mereka prinsip-prinsip yang harus dipegang. Prinsip-prinsip yang harus dipegang yaitu pertama gini, mereka ada cek ombak. Cek ombak? Iya. Nanti ada mereka naik motor, boncengan berdua, rapi, tidak terlihat seperti apa, dan pokoknya tidak seperti begajulan. Dia ngecek tempat untuk COD. Di mana? COD di mana mereka mau bertemu. Ya, antara dua belah yang dua pihak kubu itu yang mau tawuran. Nanti mereka muter-muter di situ lebih dari 3 kali, 4 kali, baru mereka ngomong ke temannya. Mereka misalnya yang bermusuhan ini, mereka itu ngobrol seperti biasa. Di DM-nya Instagram itu ngobrol seperti biasa, kayak enggak mau bacok-bacok kan enggak. Udah COD di sini lah, COD di sini. Seolah-olah memang teman dengan teman mau ketemuan. Iya. Tapi pada saat udah ketemuan, basa-basa apa? Nah, pada saat dia yang cek ombak ini udah datang melihat aman. Aman tuh dibilang aman karena kenapa? Nggak ada polisi? Nggak ada isi loh. Nggak ada isi loh. Berarti seorang polisi juga kalau di lapangan harus tahu nih istilah-istilah anak-anak muda ini. Isi loh. Iya. Angin. Angin? Iya. Kenapa angin? Anginnya itu karena hembusan. Oh. Kalau saya pada waktu itu bukan angin namanya. Apa? Badai. Jangan ada badai gitu. Iya. Berarti badai itu khusus ada Ambarita. Iya.
Jadi sampai ada kan pernah saya ada unggah foto pakaian dinas. Jadi mereka crop itu dibuat jadi foto GIF yang WhatsApp itu. Tulisannya apa? Kalian pada di mana? Stiker itu nyampe juga ke Abang. Pas saya tangkap saya amankan grupnya yang mau tawuran bawa celurit segala macam itu bawa motor orang. Pas saya periksa itu grup handphonenya ada tulisannya foto saya. Kalian pada di mana? Berarti mau dibilang berarti ngecek handphone itu efektif dong? Ya itu tergantung tanggapan persepsi masyarakat itu sendiri. Kalau orang yang baik-baik nggak ada masalah. Contoh, misalnya kalau ada kita nongkrong di sini, nongkrong siang-siang atau malam-malam di restoran atau di apa, datang seorang ambalita dicek misalnya seperti itu, apakah itu nggak satu kebodohan? Tapi kalau dia di tempat gelap, yang dia bawa hanya apa? Hanya handphone. Terus kita apa? Mau ngomong apa? Kalau menurut Pak Kabakap? Di tempat gelap, tempat tidak seharusnya orang nongkrong. Setengah empat pagi, patut diduga. Terus kalau misalnya ditanya identitasnya? Gak ada SIM-ku, gak ada KTP-ku. Gak bawa apa-apa, hanya bawa handphone. Itu berarti bolehlah dicek. Baca pasal 5. Oh. Polisi itu punya kewenangan. Nah, sekarang pertanyaannya. Lah kalau misalnya di dalam kita misalnya melakukan patroli. Apa kita enggak boleh curiga sama orang? Patroli loh, pakaian dinas. Ya, resmi ini patroli ya, resmi. Kalau misalnya kita patroli nih gitu, kita lihat orang yang mencurigakan. Oh, enggak apa-apa itu. Mau ke masjid. Ya, ya kan mau ibadah. Uh-uh. Iya kan? Betul. Lah kalau misalnya kita lihat bonceng bertiga, terus di sininya ada bekas bacokan, di sininya bekas bacokan, di sini bekas siram air keras. Jam 4 pagi. Di gelap-gelap. Terus kita mau ngomong apa? Adek, jangan bonceng bertiga. Gak boleh. Jangan pakai helm. Silahkan pulang dicariin mamahnya. Enggak boleh periksa. Dan kumpul seluruh di sini. Jadi apa yang saya perbuat itu memang karena wujud dari cinta saya sama masyarakat. Berarti setelah badai ini enggak ada di lapangan, badai enggak yang jahat, badai pun berlalu. Badai pasti berlalu. Berarti mereka sekarang menang dong, hore. Oh, tidak bisa. Badai itu enggak sekali. Oh, badai itu enggak sekali. Bisa datang lagi. Bisa datang lagi. Dan badai yang lebih besar. Jadi yang kedua yang kita tahu. Jadi mereka juga punya intent. Pelaku-pelaku tawuran. Si bocah-bocah pelaku tawuran ini. Mereka itu lebih pintar. Tapi kita lebih jenius. Oh, ya gini dong. Iya. Mereka pintar aja levelnya. Ini pintarnya. Gitu, jauh ya. Saking jauh ya. Karena kita udah ini. Kan kita anjal. Apa tuh anjal? Sebelum polisi anjal. Anak jalanan. Oh. Anak jalanan. Jadi tahu. Oh, iya. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Jadi... Mereka ada intelnya. Untuk mengetahui eksistensi keberadaannya polisi. Contoh. Mereka mikir nih. Mereka tahu entah dari mana tahunya. Mereka tahu jam-jam polisi itu nggak ada. Waduh. Lepas piketnya misalnya selesai piketnya itu jam 8 malam. Misalnya kan. Nah. Nanti maksudnya jam 8 pagi. Tapi nanti dia mikir, oh jam-jam antara jam setengah 6 sampai setengah 7 polisinya udah persiapan untuk lepas dinas. Untuk ganti shift. Inilah jam-jam aman kita. Aman kita. Kalau aku sih dulu ada kayak gitu tapi bukan mau tawuran. Ngapain? Motor enggak ada surat-surat. Oh gitu. Polisi kalau razia, paling nanti ini jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Kalau sore nanti jam 3 sore sampai jam setengah 5 sore, itu baru razia.
Kalau di luar itu biasanya jarang ada razia di jalan. Oh, dari Pak Kabak berarti. Itu kalau dulu kita ada feeling begitu. Nah, saya sih bocah-bocah mau tawuran ini juga ada begitu juga. Seperti itu. Dia sengaja pilih dari jam 6:30 atau jam 5 pagi sampai jam 7. Nah, itu kan ada orang warga beraktivitas juga, warga. Warga takut. Ya celurinya kan ada yang namanya 03. 03 yang segini. Jurusan angkot apa kayak mana? Jadi namanya 03. 03 itu 03 itu biasanya dipakai untuk ngebegal. 03 itu berarti agak kecil. Iya. 02 itu biasa tawuran tapi yang nyerang. Berarti yang agak gede. Iya. Kalau ada namanya 01 itu besar, tapi kalau udah yang 2 meter itu jebot namanya. Jebot. Yang segini. Itu biasa dipakai orang kalau bukan buat tawuran, buat apa? Tawuran. Memang didesain buat tawuran. Iya. Jadi biar panjang. Enggak, dia enggak. Jadi resiko dia kena tuh ya, kecil. Jadi enggak sistem close to close combat. Oh, jadi dia jangkauannya lebih panjang. Iya. Yang bikin itu kenapa enggak dirazia? Yang bikin pengrajin senjata tajam itu. Oke. Kenapa itu? Pak, kalau ada anak kecil beli atau apa enggak jelas, jangan dikasih gitu kalau mau beli. Iya. Tapi kan sistem penjualan. Kalau tinggi, prinsip ekonomi. Permintaannya tinggi. Permintaan ya dijual. Karena Undang-Undang 12 itu, nomor 12 tahun 51, kalau kita baca itu tentang pemilikan sajam yang tidak sesuai dengan keberuntukannya. Itu kan, yeah. Undang-Undang nomor 12 tahun 51. Misal contohnya, misalnya kita naik sepeda, bawa rumput. Ya. Bawa celurit sini. Cocok. Enggak boleh ditangkap. Enggak boleh karena masih cocok. Sejadi dalam pekerjaan. Iya. Ya tapi kalau misalnya tawuran, dia kan udah bawa itu di luar yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Yang membuat itu sebenarnya ada di situ himbauan dari kepolisian. Tapi kan enggak segampang itu. Itu kompleks. Itu buatnya juga di mana? Ya kan terselubung. Terus jualnya juga cash on delivery, kiriman atau segala macam. Apa itu sama dengan kalau di kendaraan lalu lintas pakai knalpot berisik, oke. Yang pakai knalpot, yang knalpotnya dipatahin, tapi yang jualnya nggak diapa-apain. Yang jual knalpot. Sama itu. Tapi kan jangan salah. Ya. Polisi itu berusaha, Polri itu saya bukannya membela karena saya polisi. Polisi itu berusaha menghimbau, memberikan arahan-arahan yang baik dan benar. Tapi ya mungkin ya yang namanya polisi itu nggak bisa itu semua suka. Yalah kita juga nggak bisa membuat orang semua orang senang. Pasti ada yang ada nada sumbang. Iya. Kalau komika mungkin semua senang. Enggak. Ya senang. Makanya Instagramnya coba verify. Saya baru tahu tadi malam itu. Kalau belum banyak report. Iya. Iya, kalau kita yang report penjahat. Penjahat ya enggak senang sama ambar itu tuh penjahat ya. Iya. Ini ngapain sih orang patroli kok sampai 8 jam? Iya. Kok enggak kayak yang lain-lainnya aja 2 jam cukup gitu. Iya. Karena tadi hati saya berikan untuk masyarakat. Tapi Bang, ini balik lagi mengenai si tawuran ini. Kata itu bocah-bocah itu. Kadang-kadang banyak dipakai jimat-jimat ilmu tekbal-tekbal enggak mempan dibacok. Apa aja? Kalau udah nonton video saya pasti iya. Iya. Ada. Soalnya ya, di negara plus 26 kami nggak nonton. Karena nggak ada tawuran. Oh nggak ada. Oh di sini tertib semua. Tertib semua. Anak-anaknya ya beres sekolah. Ya ada yang tambahan les, ada ekstrakurikuler. Malamnya istirahat. Nggak nyuci piring ngepel. Enggak. Sama orang tuanya baik, mau main silakan gitu, mau diarahkan gitu, kamu mau apa? Oh, seneng berantem ya udah ke tempat nge-gym. Main kickboxing, olahraga tinju, apa? Jadi nggak ada berantem yang tidak terukur gitu-gitu. Oh di sini ya? Di sini kalau di plus 26, kalau negara tetangga kan banyak. Oh gitu. Malah agenda rutin. Iya toh, tawuran rutin kan? Iya gitu. Sebenarnya itu sih bukan hanya tugas polisi supaya itu menjadi tidak rutin. Bukan hanya tugas polisi, ya itu harus stakeholder terkait seperti Pemda, terus TNI, Polri, terus masyarakat juga Pak RT RW. Sebenarnya kalau memang kita memang benar ingin itu terselesaikan, itu kita harus duduk bersama, bukan hanya polisi yang untuk menanggulangi itu. Semua juga masyarakat terkait harus diberikan
penanganan-penanganan terkait. Dari rumah, orang tua juga harus mengawasi. Iya. Di sekolah juga peraturannya dibuat lebih tegas. Iya. Jadi polisi juga patroli juga. Ya, buktinya Bapak Kapolda kami kan kayak gitu. Dia untuk mengurangi tawuran ya dibuat ada adu tinju. Terus supaya nggak trek-trekan. Dibikin event balap liar. Iya, jadi memang sudah ada dari niat daripada polisi itu sendiri, khususnya Bapak Kapolda, yang memang siapa tahu mungkin ini bisa menyelesaikan. Ini salah satu solusi. Solusi. Mungkin. Jadi kita jangan terlalu mendiskreditkan lah negara kami itu. Enggak, saya nggak mendiskreditkan. Di sini katanya anaknya sekolah. Iya, tapi kan di sini. Kan? Kalau di sana ya kita kan, ya. Iya, tapi kalau masalah tawuran ini memang harus benar-benar kita jangan hanya Polri aja. Iya, semua kita elemen ya. Memberikan hati juga mungkin dari negara sini juga mungkin ya memberikan. Istilahnya ada ujangan ya. Ini loh negara kami enggak kayak kalian gitu kan bisa. Bisa ya. Iya. Tapi Bang, ini mau ditanyain lagi nih. Ini kan kadang-kadang suka ada pertanyaan kayak gini. Kalau di tayangan itu, yang di YouTube channelnya Raimas Backbone itu yang subscriber 1 juta lebih itu. Masa sih? Yang tapi yang tapi sekarang sudah jarang syuting. Kalau mau tahu kenapa sekarang jarang syuting? Kenapa? Raimas Begun kenapa sekarang? Jadi jarang? Saya fokus di bagian saya sekarang. Oh, di humas. Iya, di humas. Itu juga karena memang saya harus yang diperintahkan pimpinan itu harus saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berarti kalau boleh dibilang sekarang dulu Ambarita tuh orang lapangan, sekarang jadi ngantor. Ngantor lah. Tapi kadang ke lapangan juga, saya ngajar juga, kebetulan ada programnya pimpinan. Ah, tapi kan tidak ke lapangan kayak dulu dong. Iya, enggak. Lebih enak lebih enak kantor yang sekarang dong. Iya. Tapi ada enggak gimana caranya biar si anak-anak muda ini biar enggak usah tawuran-tawuran lagi lah. Selain tadi masalah-masalah kompleks tadi harus diselesaikan bersama-sama kalau ya. Kalau menurut saya pribadi ya, approaching kepada mereka langsung. Jangan kita seolah-olah nih ya di media mengatakan kita harus peduli terhadap anak-anak begini-begini gitu. Tapi wujudnya enggak ada. Kalau Pak Kapolda Metro Jaya kan ada wujudnya. Ada wujudnya. Ada yang hanya cuma ngomong-ngomong. Siapa tuh? Ada. Contohnya misalnya. Contoh. Peduli kepada remaja-remaja. Gitu kan. Tapi tidak ada difasilitasi. Tidak ada. Terus yang kedua. Jijik. Jijik apa nih? Kok jijik? Ya ngumpul-ngumpul sama mereka. Sebenarnya harus kita ngumpul sama mereka. Oh, dari kitanya pun jangan merasa mereka ini. Iya, jangan merasa. Kalau misalnya. Ini bukan ngomongan belakang. Anak-anak itu, remaja-remaja itu, akhirnya lama-lama tadinya kesal sama Ambarita, sama timnya. Karena setiap mau tawuran ketahuan. Iya. Iya kan? Lama-lama, kok jadi ngefans? Kok jadi suka? Akhirnya banyak komen-komen bermunculan, gara-gara bapak saya jadi senang di rumah. Jadi saya nggak mau tawuran. Ada itu. Ada. Banyak. Itu nah, yang karena, terinfluence tadi itu. Iya, karena pendekatan saya kepada mereka, saya mendekatkan diri sama mereka. Apa sih kendalanya? Ternyata di dalam kumpulan-kumpulannya mereka itu misalnya antar geng-geng itu sebenarnya gang ya. Iya. Bang gangster kayak di kartel-kartel Meksiko, kayak Sinaloa. Iya. Gitu kan. Iya, itu geng. Itu geng. Kalau di sini gang. Enggak. Ya, namanya anak kampungan. Ya. Anak kampungan sini gitu. Bukan kampungan maksudnya Ude bukan. Bukan. Jadi pendekatan kepada mereka di dalam kumpulannya mereka itu sebenarnya 90% dari mereka itu baik. Ya, terus kenapa bisa sampai jadi tawuran? Ada iblis-iblisnya. Ada 90% itu. Itulah si penjahat si malas-malas itu yang pertama-tama dia mungkin habis ngebegal, habis ngejamret apa, dia bawa uang hasil penjualan itu. Minum, mau kayak abang-abangan gak? Abang-abang. Nah udah kok, di kemudian hari,
mereka, lo modal mulut doang lo, ini gitu. Kalau mau ayo dong, bareng kita kan bersama gitu. Akhirnya semualah jahat. Nah, saya dengan tim saya masuk ke dalam mereka. Kalau sudah masuk ke dalam mereka, akhirnya ada seperti tembok pemisah. Karena saya udah sempat masuk sama mereka, yang si iblis yang 10% ini yang mau masuk lagi dia, ya, itu dia akan mikir, jangan-jangan ntar gue dikasih tahu, ntar gue dicepuin. Karena apa? Kita membuat semaksimal mungkin bahwasanya polisi itu menakutkan buat penjahat, meresahkan buat penjahat, harus meresahkan. Kalau nggak meresahkan, nggak takut dia. Meresahkannya adalah dengan ketahuan terus kalau mau beraksi. Iya. Nah, itu pasti meresahkan buat penjahat. Akhirnya dengan media sosial itu, oh nangkap ini, nangkap itu, nangkap. Jangan kan nggak sajam. Senpi pun kita tangkap senjata. Nangkap. Jadi akhirnya dengan bantuan media sosial tadi, akhirnya sedikit kejahatan itu bisa berkurang jauh. Jauh. Dikit. Soalnya bapak nggak ada, naiknya jauh. Masa sih? Ya sudah kalau begitu, Pak. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari bapak tadi, nanti saya akan lanjutkan laporan-laporan dari Mas Heru Gundul itu. Oke. Yang dia soal dia pernah kena dibegal. Oh iya. Mungkin dia juga mempertanyakan kok sih bisa kena begal lagi ya. Mungkin kan saya udah mendengar penjelasan dari mantan orang lapangan. Iya. Tetap saya patroli. Iya. Patroli di cyber. Patroli di internet. Saya di internet. Memberikan imbauan-imbauan kepada adik-adik semua. Imbauan-imbauannya. Ya mudah-mudahan lah bapak bisa kita ketemu lagi. Bapak melihat bapak bertugas di jalan lagi lah. Masa sih? Kami, sampai ada hashtagnya kembalikan Ambarita. Iya, saya udah baca. Tau kan, ada kan saya bukan cakap bohong kan? Iya. Memang benar ada kan, kembalikan Ambarita. Tapi itu kan hanya masyarakat. Hanya masyarakat. Berarti memang ada yang bapak gak mau balik ke situ? Hah? Ada orang-orang yang bapak gak mau balik. Hah? Tapi sebenarnya kalau ditanya. Pak Ambarita mau balik lagi ke jalan untuk patroli? Sesuai dengan perintah pimpinan saya. Aduh, diplomatis sekali. Kan aku nanya hati. Oh, hati. Hati, mau patroli lagi? Itu pilihan saya. Kalau disuruh di mana melindungi yang sebenarnya, yaitu di lapangan. Di lapangan ya? Di lapangan ya? Itu jalan. Iya, paham. Di lapangan. Berarti sebenarnya kalau di kantor nih gelisah. Ah, ngapain sih kayak gini-gini gitu? Enggak juga. Saya kegiatan saya bukan hanya di membuat video. Iya. Enggak, saya ngajar juga. Saya karena gini, contohnya seperti seminggu yang lalu saya ke SPN Lido, Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya. Saya mengajarkan di sana, mengajarkan supaya menjadi polisi yang benar dan baik. Apalagi di era sosial media sekarang. Nah, di situ diajarin juga yang namanya digital talent. Supaya menunjukkan ini loh polisi itu yang sebenarnya. Harus bisa penyesuaian dengan dunia digital zaman sekarang ini. Yoi. Wah, sekarang disuruh ngajar begitu? Iya. Wah, bukannya kemarin dimarahin bikin begitu? Wah, sekarang disuruh ngajar? Hah? Ah, aneh saya ini, Pak. Saya makin gak ngerti sih. Jadi ibaratkan kita. Jadi benar, iya kan. Jadi ibaratkan kita minum kopi, kita rasain pahitnya dulu. Oke. Akhirnya pas sudah selesai manis. Oh. Nah, itu. Pahit, tak, pahit, tapi lama-lama, oh ini memang seninya. Iya. Ini memang seninya ya. Dimarahin abis itu disuruh ngajar. Tentang hal yang sama. Saya nggak mau mengatakan itu ya. Ya itu kan nanti kita bisa kita edit. Jadi Pak Ambarita, kalau begitu terima kasih sudah datang. Ini itu penjelasan saya. Ya. Terima kasih udah senang bertemu Pak Kabak Service. Iya. Luar biasa. Terima kasih juga, saya sebuah kehormatan juga Pak Ambarita mau datang ke Negara Plus 26 ini. Siap, yang rukun dan damai. Iya, rukun dan damai. Gitu memang kalau pejabat-pejabat kami juga hari libur juga kita ngantor. Oh iya. Memang kan passion. Passion. Gitu. Jadi memang karena senang. Jadi ke situ bukan memang mau nyari uang, bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, kalau Sabtu kayak gini tetap kerja. Kerja aja karena memang mau melayani masyarakat. Luar gitu. Macam saya.
Kalau begitu terima kasih Pak Marita. Terima kasih. Terima kasih ya atas laporan-laporannya. Siap. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Siap. Ah, begitu dong kalau jadi petugas.